Oke, saya ulang proses tadi buka aplikasinya lama banget. Oke, ya. Sudah muncul, kita akan ini nggak bisa diklik. Oh, ya. Wah, komputernya lama sekali, jadi mohon bersabar. Pertemuan kita untuk minggu ini dan minggu depan kita akan membahas mengenai tree, pohon, ya, gampang gitu. Wah, kenapa struktur data pelajarin pohon? Apakah kita teknik lingkungan? Tentu saja tidak. Tree dalam artian kondisi ini adalah pengetahuan mengenai pohon yang ada dalam teknik informatika dalam komputer ya. Oke. Sebentar, ngeheng lagi. Windows. Sebentar, masih guling-guling lagi. Oke, bisa lagi. Nah, kita akan bagi dua untuk pertemuan tree ini, di mana sebenarnya kita sekarang itu adalah ngomongin tree yang kemudian itu dibagi, ya. Jadi kita akan apa namanya? Membahas mengenai minggu depan rencananya aplikasi tree ya. Sebenarnya tree ini banyak sekali aplikasi dan implementasinya di mana ini juga bisa dijadikan suatu bahan untuk nanti kalian TA. Tapi di Sticky masih jarang sekali menggunakan ini gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu dasarnya ya untuk bikin TA nanti. Kita mulai dari sebuah yang namanya definisi tree di mana adalah susunan dari satu atau lebih simpul node gitu. Terdiri dari satu simpul khusus disebut root, jadi akarnya root, kemudian sisanya membentuk subtree dari akar, ya. Jadi kita lihat pohon A gitu misalkan, ada struktur pohon misalkan A ada satu simpul gitu. Terus ada informasinya gitu, jadi isinya gitu, ada informasinya A, B, C, D. Kalau misalkan lihat di layar yang ini, bisa full screen, ya kecil, malah kecil. Oke. Okay. Jadi A, B, C, D inilah sebuah informasinya gitu. Terus cabang, kita punya cabang atau link itu. Inilah A ke B, A ke C, A ke D. Kemudian B ke E, B ke F, C ke G. Ya, ini adalah sebuah cabang atau link. Oke. Kemudian simpul A memiliki tiga link. Ya kan, kita lihat itu ada tiga link di level satunya itu. Membentuk subtree, yaitu B, C, D. Gitu. Jumlah subtree dalam satu simpul disebut derajat. Gitu. Derajat simpulnya 3 gitu. Jadi A sama dengan 3. Oke. Okay. Kayak gitu. Terus simpul terminal daun gitu, simpul daun. Nah, daun itu daun adalah sesuatu yang ada di paling ujung dari sebuah tree. Kayak gampangnya kalau 3D komputer itu kebalik daripada tree yang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi yang paling atas root-nya. Kalau kita pohon kita adalah paling bawah adalah root-nya, di bawah adalah akar. Dia kebalikannya, jadi di atas adalah sebuah akar. Tree-nya ke bawah. Oke, terus kalau misalnya dalam kondisi pohon kita biasa paling di ujungnya adalah daun atau leaf. Jadi kita juga kenal leaf di sini, ya. Jadi daun atau leaf itu adalah yang paling ujung gitu. Yaitu nih K, L, F, G, bukan H ya, M, I, J, kayak gitu. Ini adalah daunnya. Terus struktur pohon disebut genetologi gitu, ada anak dan orang tua simpul. Terus anak orang tua gitu anggapannya kita adalah sebuah pohon keluarga seperti itu. Jadi di sini kita juga kenal istilah orang tua dan anak. Orang tua adalah sesuatu ya, node di atasnya. Ini adalah di bawah node tertentu gitu. Jadi misalkan saya ngomong start di B ya. Jadi orang tuanya B adalah A gitu. Jadi anaknya B adalah E sama F kayak gitu. Contoh anak D, kalau kita ngomongin D, jadi anaknya adalah H, I, J. Gitu, orang tua D adalah A. Seperti itu. Gitu. Selain itu juga adalah anak orang tua yang sama itu. Sibling, jadi kalau ini adalah pohon keluarga, jadi ini adalah saudara. Gitu. H, I, J adalah saudara. Gitu. Jadi satu level dia punya saudara. Kayak gitu. Oke. Terus, itu yang pertama, kita ngomongin tree secara umum seperti itu, ini akan sering kita akan gunakan misalkan di data science
itu paling dekat relevansinya. Saya akan bonus mungkin informasikan untuk minggu depan kita akan ngobrolin soal apa namanya data mining. Karena data mining juga berhubungan dengan tree. Kita akan coba belajar soal decision tree. Saya akan siapkan materi itu coba. Oke. Terus derajat atau degree. Degree itu adalah derajat maksimum dari satu pohon gitu. Derajat maksimumnya. Kita ambil derajat pohonnya tadi gambarnya berapa? 3. Jadi root itu biasanya kalau kita lihat juga root itu enggak kelihatan. Jadi dia dalam tanah. Jadi kalau root dalam kondisi teknik informatika itu ya pohonnya di tree ini adalah dia kelihatan. Jadi dia derajatnya 0 gitu. 0 di dalam gitu. Dalam tanah lah, anggap analoginya seperti itu. Terus ketika dia naik, kalau pohon naik ya, kalau dia adalah turun gitu, ketika ada tingkatan selanjutnya dia itu dimulai baru mulai dihitung. Jadi BCD itu adalah derajatnya 1. Oke, kedalamannya 1. Jadi deep ya. Jadi kalau kita anggap ketinggiannya gitu. Itu 1. Gitu. Kemudian EF, G, H, I, J itu 2 gitu. KLM 3. Jadi kita anggap dari pohon inilah kedalamannya 3. Atau ketinggiannya bisa juga bilang 3 gitu. Atau derajat deh. Kita ngomongin derajat ya. Gitu. Terus derajatnya degree-nya sorry kok gitu. Degree itu 3 gitu. Nenek moyang satu simpul adalah simpul sepanjang gitu. Jadi nenek moyang dari M adalah A, D, dan H. A. Jadi nenek moyang gitu. Jadi ada juga yang dikenal dengan nenek moyang gitu. Jadi di sini, ketika kita ngomongin M siapa sih orang tuanya gitu. Jadi M itu punya orang tua H. H punya orang tua sebentar. Oke, mohon izin sebentar. Sebentar, saya masih harus ngisi absen juga. Oke, kita lanjutkan menuju ke kedalaman atau height gitu. Jadi kedalaman satu pohon ditentukan oleh level maksimum dari simpul sebuah pohon. Contoh kedalamannya adalah A gitu. Jadi kedalamannya di sini. Oke. Itu gampang. Kemudian kita menggunakan adalah forest. Forest adalah kumpulan dari beberapa pohon gitu. Oke. Ini anggap ini bisa di stack gitu. Pohon kita bisa di stack. Jadi kalau kita misalkan hilangkan itu A, maka ketika kita nih cabut nih pohon, kemudian kita akan bagi, kita akan mendapatkan beberapa tree baru. Yaitu kalau misalkan A-nya hilang, oke, okay, kita akan punya pohon yang memiliki root B, root C, dan root D. Harusnya seperti itu, oke? Okay. Ya, jadi kita memiliki pohon yang baru yaitu B dengan sebagai root, kemudian C sebagai root, dan D sebagai root atau sebagai akarnya. B mempunyai anak E, F, dan KL. Selesai. Kemudian C memiliki anak berupa G. Selesai. Kemudian D memiliki anak H, I, J, dan H memiliki anak F. Jadi punya 3 pohon sekarang. Oke. Kemudian kita ada 2 cara untuk menggambarkan pohon. Yang pertama adalah gambar dan kemudian ada daftar atau list. Kalau gambar itu ya udah gitu. Akan ada gambar yang di atas gitu. Tapi kalau misalkan kita gambarkan pohon tadi dengan suatu daftar, ini jujur agak rumit. Oke, jadi dalam kurung nih. Kita dalam kurung A. Gitu. Coba saya gambarkan pakai
Word, mudah-mudahan nggak lemot-lemot amat di Word. Jadi nulisnya itu harus berdasarkan, lebih lebih gampangnya akan dituliskan berdasarkan node-nya. Jadi berdasarkan degree-nya nanti. Oke. Lambat sekali. Nah, misalkan ada pohon seperti ini. Ada A sampai M gitu kan ya. Jadi untuk derajat pertama kita punya adalah pohon saya gede misalnya dua cukup kan. Saya punya pohon A. Oke. Di A. Selanjutnya saya punya B, C dan D. Jadi harusnya itu dari pakai koma. Ya. Jadi untuk nulisnya saya kurung lagi. Jadi ada B, C, D. Benar enggak? B, koma, ya C. Terus apakah B punya anak? Punya. Itu EF. B, kurung buka lagi. E, F. Kemudian C punya anak enggak? Punya D. Punya G. Jadi saya punya G di sini. G. Oke, D punya anak enggak? H, I, J. Punya. Di sini kan? Saya punya H, I, J. Oke, lanjut. Ternyata E punya anak nih, K, L. E punya anak. K, L. Kemudian yang terakhir punya anak adalah H, berupa M. H, M. Gitu. Ya kan? A, B, E, K, L. Nah, betul. Jadi caranya seperti itu. Ini adalah level 1. Ini adalah level 0. Ini level 1. Oke, kemudian ini level 1-nya ini. Oke, ini dip-dipnya 1, ini 1. Anggap gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau saya sulit begini. Oke, seperti itu. Ya. Gitu. Kemudian dalam jumlah pohon non-linear gitu. Bentuk pohon akan lebih mudah digambarkan bila diketahui jumlah dan derajat. Jadi gampangnya tetapnya derajatnya seperti apa. Gitu. Nah, kita punya pohon 3 array gitu. 3 ari, 4 ari gitu. Itu gampangnya dengan binary gitu. Itu temannya gitu. Jadi anggap seperti ini, kita punya pohon A B C D E F G H I J gitu. Jumlah link-nya adalah 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian K-nya adalah 3. Sini 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 lah pokoknya. Gitu. Kemudian nulingnya dengan cara menghitung seperti ini. N sama dengan K minus 1 plus 1. 10, K-nya adalah tingginya itu 3 gitu. Kemudian kurangi 1. Jadi 2. 10 kali 2 20 tambah 1 21. Kemudian non zero link adalah n minus 1 jadi 9. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai pohon biner. Ini penting itu di mana dalam struktur pohon biner hanya dikenal subtri kiri atau subtri kanan saja. Jadi enggak ada kalau tadi ini kan ada temannya nih. I gitu misalkan. Ini di pohon kita di biner itu enggak ada. Binary gitu. Ini kan 3 ari gitu. Jadi ada A punya anak B C D gitu. Enggak. Tapi kalau misalkan kita di pohon biner, kita hanya punya 2 anak. Jadi A dan B aja gitu misalkan. Terus ini juga bisa kita bentuk seperti ini. Jadi A punya anak kiri doang gitu. Jadi pohon biner dengan subtri kanan kosong. Atau C sama G nih berdasarkan ini nih. Ini enggak beda nih. Jadi C sama G ini misalkan adalah pohon biner dengan subtri kiri kosong. Di kisahnya kosong. Terus ada kondisi complete binary tree. Complete itu artinya dia selalu terbagi dua. Jadi A dibagi dua jadi BC. B dibagi dua menjadi D dan E. Oke? Itu namanya complete. Artinya dia tidak punya yang kosong. Tidak ada subtri yang kosong. Oke, selanjutnya kita punya full binary tree. Full binary tree adalah lengkap dia. Antara kiri sama kanannya itu pasti lengkap. Jadi ada
Kalau tadi ini komplit, C itu bisa belum punya anak dia, tapi kalau misalkan dipenuh dia, levelnya sampai ke I itu loh, kondisinya sama. Jadi itu. Oke. Okay. Jadi komplit binary tree seperti ini dengan susunan seperti ini gitu. Jumlah anak kiri itu loh 2 pangkat I min 1, kemudian 2 pangkat I harusnya sih anak terkiri. Gitu. Jadi kondisinya seperti ini, anak terkiri dan terkanannya ini. 2 pangkat I min 1. Misalkan 2 levelnya 4 gitu. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Ya kan? Anak terkanannya 2 pangkat I min 1. 2 pangkat 4 16. Min 1 15. Jadi gitu, jumlah anaknya kayak gitu. Nomornya 1 2 3. Itu pohon dengan jumlah simpul sama dengan 27 berapa lengkap atau penuh gitu. Berapa kedalamannya itu nanti dihitung. Ini ada rumus-rumus pakai log n gitu. Oke. Kita skip dulu hitung-hitungannya apa-apa. Kemudian kita punya skewed tree. Jadi skewed tree itu modelnya adalah pohon yang cuma punya satu sisi aja, anaknya cuma satu sisi aja. Jadi dia binary tree gitu, tapi hanya memiliki satu child gitu. Itu bisa aja miring ke kiri atau ke kanan gitu. Atau pohon biner dengan subtree kosong atau subtree kanannya kosong. Ini anggapannya yang bentuk array ini disimpan dalam bentuk array memboroskan. Jadi harusnya kan dia bisa naik ya, tapi ini boros dia. Jadi anak-anak kayaknya. Jadi representasinya kayak gini. Ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Harusnya ini adalah 4 level kan? Jadi ada elemen kosong juga di situ. Jadi banyak, ada kosong banyak gitu. Gitu. Oke, ini pohon binary biasa. Kemudian, nah kita memiliki contoh tree dalam array juga. Oke, kita punya apa namanya codingan yang kita akan coba bahas. Coba saya akan kasih kondisi ini. Coba saya masukkan di Elsa untuk contoh codingannya. Tree. Di tree ini kayaknya nggak ada ini, tidak ada tugas. Jadi ini bukan untuk dikumpulkan ya. Jadi saya masuknya sebagai sebuah file. Oke, coba saya akses dulu. Nah, ini dia. Cuma gitu ya, nggak bisa di-download ya. Jadi, bukan edit. Ya. Filenya, nah ini dia. Download. Kita akan coba main C++ lagi, gitu. Mudah-mudahan saya bisa. Kita ngomongin sebuah tree di sini. Oke, ini adalah tampilan dari C++-nya, coba kita compile. Harusnya mau ya. Nah, ini tree. Kenapa stack-nya keluar ya? Oh, salah nih. Ini tree. Bukan tree. Mistake.
Oke, nggak jadi. Kita akan coba untuk ngisi apa namanya trinya dengan lebih baik nanti ke depan. Tuh. Jadi sebenarnya bahasan tri ini sedikit ketika kita ngomongin dalam sebuah artian materi, pemaparannya sedikit sekali. Oke, jadi seperti itu untuk tri. Oke, jadi secara kurang lebihnya kita sudah belajar mengenai tri itu apa sih? Gitu. Sebenarnya materinya dikit banget itu soal tri. Jadi di sini ada tri, kemudian kita belajar mengenai pasti struktur tri-nya kok bisa dihitung seperti tri seperti itu, kemudian kita belajar soal derajat, kita belajar height atau ketinggian, kemudian kita lihat forest juga kita tahu, kemudian kita juga belajar yang besar adalah di binary tree ya. Nanti coba saya carikan contoh pemrogramannya terkait dengan ini. Kemudian kita juga ada complete binary tree. Nanti ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bisa mainin di sini. Jadi sementara kita stop segini dulu, nanti kita akan pelajarin soal gimana sih implementasi tree sebenarnya dalam sebuah penelitian. Nanti kita akan coba di minggu depan kita akan ngomongin tree soal data mining. Itu yang paling saya pikir mungkin gitu. Sebenarnya ada dua, coba kita akan belajar soal tree pada sistem pakar dan tree pada data mining. Itu seharusnya kalian dapat di semester 6 sih, tapi supaya kalian nggak kaget untuk misalkan semester 6 seperti apa, saya akan coba berikan materinya minggu depan. Jadi lumayan seru sih sebenarnya kalau kita seperti itu. Oke, akan ada permainan sedikit soal tree gitu. Saya akan coba ngasih permainan. Mungkin kalian udah tahu permainannya. Jadi kita akan coba aja. Kita akan main minggu depan. Mudah-mudahan ini bisa diinstalin sesuatu. Mudah-mudahan masih bisa ya. Saya nggak tahu ini gamenya lama banget soalnya. Oke, seperti itu. Ternyata nggak nyampe 1 jam juga ya. Ternyata cuma 30 menit. Omongan saya kenceng banget. Oke. Seperti itu, silau banget di sini. Oke, itu saja untuk hari ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan soal tree? Saya nggak tahu apakah kalian ngerti atau nggak soal tree. Oke, kira-kira gimana? Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, kalau nggak ada. Halo? Kami nyetir ya. Halo. Bagaimana kira-kira? Hai guys. Apakah jangan-jangan audio saya mati nih? Suara saya masuk nggak? Oh ya. Masuk. Oh ya, sorry. Oke. Okay. Itu sih soal tri ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami soal tri gitu. Jadi penting juga, tapi kalau misalkan kalian itu memang kembali di awal, memang kalau nggak ada keinginan di programming, karena ini nggak bakal penting juga sih. Jadi ketika kalian nanti masuk ke data science, ini akan berguna banget, penting banget. Jadi seperti itu. Oke, sepertinya nggak ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa. Nanti apabila ada kondisi tertentu yang ingin kalian komunikasikan dengan saya, bisa juga kalian koordinasikan dengan saya di apa namanya chat ya gitu. Saya mungkin apabila ada teman juga itu namanya garis dua garis itu. Jadi kalau nanya siapa, Pak, ya gimana Ki? Mau nanya, gimana Ki? Ini apa recordnya itu di upload di mana ya Pak? Nanti saya di YouTube nanti supaya seharusnya sih ada kuota gratis YouTube ya. Nanti saya upload di YouTube, kemudian saya nanti akan kasih linknya ke sini, ke Elsa ya. Jadi teman-teman juga ya, misalkan bisa nggak bisa hadir sekarang juga masih bisa lihat recordingnya sementara seperti itu ya. Gitu. Ya Pak, makasih. Thank you. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelumnya? Aman? Aman Pak. Oke, siap. Baik. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini mengenai tree. Kita akan coba mainan lebih lanjut lagi minggu depan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Saya izinkan untuk leave. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih.